Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Logik semua. Apakah Reba? Selamat datang kembali bersama saya Galang Logik. Oke guys, jadi pada video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya mengatasi driver yang bermasalah disertai dengan tanda seru seperti ini. Tapi sebelum lanjut, izinkan saya untuk sedikit berbagi informasi apa sih penyebab dari driver bermasalah disertai dengan tanda kuning seperti ini. Ya, jadi sebenarnya penyebabnya ada banyak, tapi yang paling umum ataupun yang paling sering terjadi, yang pertama, tidak kompatibelnya suatu driver. Yang kedua, driver rusak. Yang ketiga, driver tidak terinstal dengan baik. Nah, itu adalah tiga penyebab utamanya. Sekarang kita lanjut ke cara penyelesaiannya. Untuk mengatasi hal yang seperti ini cukup mudah. Yang perlu kita lakukan adalah cukup menginstal driver yang bermasalah. Caranya, kita right-click driver yang bermasalah, kemudian kita pilih uninstall, kemudian kita pilih OK. Oke, di sini sudah tidak ada. Kemudian hal yang sama kita lakukan pada driver yang lain yang ada tanda serunya. Kemudian kita uninstall, kemudian kita pilih OK. Nah, setelah di uninstall, kita restart. Nanti secara otomatis setelah restart, driver akan otomatis menginstal dengan sendirinya, guys ya. Oke guys, jadi kalau udah hidup kembali, coba kita cek ke device manager lagi ya. Oke, di sini untuk keyboardnya sudah nggak ada tanda serunya. Kemudian di sini di mouse-nya ternyata masih. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena di beberapa kasus Windows tidak bisa langsung memproses lebih dari satu driver ya. Jadi caranya kita uninstall kembali. Nah, kita right click kemudian uninstall, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini udah hilang, baru kita restart lagi. Anda bisa lihat di bawah, di situ dia baru muncul PS2 compatible mouse sedang install driver ya, dan driver sukses. Nah, di sini kita disuruh restart lagi ya, padahal baru restart ini karena baru terinstall. Jadi seperti itu guys ya, langsung kita cek aja. Nah, di sini Anda bisa lihat sudah ada guys ya. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat, silakan Anda share ke teman-teman kalian supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Say no to drugs and think all with logic.